कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों में मैं खोलूं पलके ना मैं कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Ingat guys, subscribe itu gratis dan gampang guys. Subscribe kamu akan buat bikin saya semangat untuk upload video guys, untuk upload tiap hari guys. Subscribe ya guys, please 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 please. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dedat Malholtra. Kali ini kita akan kepoin rumah Sahir Sheikh dan kehidupannya. Bagaimana ya keadaan rumah Sahir Sheikh ini? Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya dalam kepoin rumah dan kehidupan Sahir Sheikh. Sahir Sheikh host lifestyle, kehidupan dan rumah Sahir Sheikh. Sahir Sheikh berasal dari Mumbai Maharashtra. Dia adalah seorang aktor. Inilah rumah, inilah kita bisa lihat guys, inilah depan rumah Sahir Sheikh. Semua dalam bentuk foto-foto ya guys. Terus kemudian di dalam kamarnya juga ada berbagai macam patung guys. Inside view guys, dalam kamarnya kita bisa lihat. Terus kemudian di situ ada berpose bersama boneka dan anaknya. Terus kemudian guys, ada kamar mandinya guys. Kemudian ruang tengahnya guys, wah begitu elegannya guys. Terus kemudian ini liburannya guys. Terus ini piala-piala di belakang, kita bisa lihat pialanya ada satu guys. Terus kemudian ini eksisnya loh, berfoto sendiri. Wow, amazing guys. Ini kita bisa lihat dia postur tubuh yang begitu bagus guys. Kemudian handphonenya amazing guys. Terus ini adalah ruang dapur, kemudian dipadukan dengan berbagai macam kursi-kursi cantik guys. Terus kemudian di sini kita bisa lihat ada apa, Zenfone guys, handphone ya guys. Wah, bagus banget ya guys rumahnya. Terus di sini adalah kamar Sahir Sheikh. Kemudian ini tempat santai. Ini guys adiknya guys, adik dari Sahir Sheikh. Kemudian ini ada Sahir Sheikhnya lagi baring-baring. Terus kemudian inilah keluarga Malhotra, adiknya, orang tua, ayah, ibunya, beserta anak dari adik-adiknya guys. Ini tampak dari depan rumahnya, rumah Sahir Sheikh ya guys. Wah, bagus banget ya guys. And then gaji, salary, gaji Sahir Sheikh berapa ya? Pasti guys penasaran kan berapa gajinya. Ternyata 15.000 RS per episode atau 15 juta per episode guys. Wow. Terus kemudian mobilnya guys, mobil Sahir Sheikh ini bernilai sekitar berapa ya guys? Sahir Sheikh becomes a proud of Mercedes class. Dia mobil Mercedes guys, ternyata 56 miliar guys, 56,15 lakh atau 56 miliar guys mobilnya. Wah, murah sekali ya guys. Oke, kemudian kita bisa lihat ini pose Sahir Sheikh yang berada dalam mobilnya guys, menggunakan kacamata amazing guys ya. Terus kemudian di situ ada Sahir Sheikh tampak dari mobilnya di belakangnya yang begitu putih-putih manja guys. Sahir Sheikh love life girlfriend. Ini hanyalah kehidupan cinta Sahir Sheikh. Kita bisa lihat di sini guys, love story-nya bersama Ayu Ting Ting guys. Perhatikan ya guys. Wah, kayak cocok banget ya guys. Pasti cocok banget. Menurut saya cocok banget sih Sahir Sheikh dengan Ayu Ting Ting. Kita bisa lihat dari mukanya mereka hampir-hampir mirip ya guys. Ayu Ting Ting juga nggak kalah cantik loh guys. Terus kemudian pernah juga Sahir Sheikh ini digadang-gadangkan dengan Erika Fernandez atau pemain film Sona dalam film Dev dan Sona. Ya, kita lihat saja siapa sih yang akan jadi pacar sebenarnya Sahir Sheikh ini, Ayu Ting Ting kah atau Erika Fernandez ya guys. Tapi kita berharap saja semoga itu sudah jodoh yang terbaik buat Sahir Sheikh sendiri ya guys. And then kita kepoin lagi hobinya ya guys. Hobi dari Sahir Sheikh, lihat guys, hobi dari Sahir Sheikh ini cooking guys, memasak. Wah, buat kamu-kamu yang
perempuan yang belum masak, silakan Pak cari Sersei, dia akan masak sendiri. Kemudian dia adalah seorang penari dancing. Ya ini kan pasti sudah tentu tahu kan dia. Semua rata-rata orang India itu pasti suka dancing. Kemudian family, keluarga dan temannya guys. Kita bisa lihat di sini teman-temannya guys di situ. Kita lihat dari keluarganya ada Alifa Sheikh dan Isan Sheikh, terus Alifa dan kedua orang tuanya ya guys. Ini adalah anak dari Alifa Sheikh. Wah cantik banget ya guys, cantik imut. Terus kemudian ini depan kolam, depan rumah saya juga ada kolam guys. Wah bagus banget ya guys. Terus ini adik Sersei, aku juga nggak tahu namanya ya guys. Nanti dicari aja di internet guys. Terus kemudian di sini ada teman-temannya guys, teman dari Sersei, begitu anggunnya Sersei ya menggunakan kacamata putih bening ya guys. Terus kemudian ini juga temannya sama-sama besar badannya ya guys. Wow. Bukan guys, itu adalah adik-adiknya. Terus kemudian ini adalah teman-temannya guys, teman-teman Sersei. Terus kemudian ini lagi teman-temannya Sersek, ada perempuan juga. Terus kemudian dia lagi menghadiri pernikahan temannya guys. Terus kemudian ini kan sudah jelaskan tadi teman kedua orang tua dan adik Sersek. Terus kemudian kalian belum tahu kan ini adalah Raffi Bhatia, yang baju putih adalah Raffi Bhatia, ternyata adiknya Sersek guys. Terus kemudian ini lagi keponakan Sersek, anak dari Isan Sek guys. Wah begitu anggun ya. Ini guys teman-teman satu manajemennya ya guys, teman-teman satu manajemen dari Saher Sheikh. Terus kemudian ini teman-teman di Indonesia nya ada apa pemain BBB ya guys. Terus kemudian ini perlu dijelaskan sedikit ya guys, Sersek itu suka sekali dengan anak-anak, dia sering bermain dengan keponakan-keponakannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap kita akan melihat kepoin Sersek di part berikutnya ya guys. Bye-bye.